itu gue sempet suruh satpam gue geledah KTP-nya Silia dan catat alamatnya. Ternyata dia tinggal di tempat kumuh ini. Buka pintunya, woi! Hei, Mas. Nyari siapa, Mas? Teriak-teriak, kenapa, Mas? Gue lagi nyari orang. Ya, gak usah kecampur. Ya, udah. Buka pintunya, woi! Lo ngapain kemarin? Mana jam tangannya? Jam tangan apaan? Lo gak usah pura-pura gak tahu deh. Pacar lo ngambil jam tangan mewah punya bokap gue. Dia pasti taruh di sini kan? Dititipin ke lo ya? Hah? Balikin. Lo gak usah salah nuduh. Gue gak tahu apa-apa. Lo pikir gue percaya sama lo? Hah? Hei! Hei! Apaan lo? Eh. Ini rumah gue, lo gak bisa seenaknya kayak gini dong. Hei! Hei! Gue gak akan berhenti sampai gue nemuin jam tangan mewah punya bokap gue. Dan gue akan seret perempuan itu ke penjara. Gue gak akan biarin siapapun yang menghina lihat keluar lo dari sini. Keluar lo! Kenapa? Hah? Dia emang cewek kan? Lo gak tahu. Lagian juga gue heran sama lo. Mau-maunya lo pacaran sama cewek kayak gitu. Mulut lo bener-bener lancang ya. Lo tuh orang kaya. Tapi lo kayak gak pernah sekolah. Lo gak beradab sama sekali. Lo kurang ajar! Wah!